Setelah itu karir saya lanjut di Realme, ini handphone. Dan saat ini saya mengembangkan Regular sebagai digital agency dan juga Feedback Link, ini marketing teknologi khususnya Martech untuk SEO dan PR. Dan yang terbaru baru launching bulan kemarin itu ada QLID. Ini adalah AI company based, yang kita pakai adalah generative AI dari ChatGPT-4 sama Gemini punya juga. Ya mungkin beberapa dari teman-teman tahu bahwa kita punya client yang mungkin sesuai sama yang kalian pahami, misalkan uang yang ada di dengan finance, lalu ada Mamur tadi Pak Sender itu juga client regular, lalu ada Canvas dan Doku yang sebagai gitu. Nah kebetulan kita dipercaya untuk menghandle beberapa campaign kita marketing dari beberapa company dekat dan unicorn yang seperti Toyota, Shopee, Billy, Alapa, Yu, Yuti, Infinix dan Asus. Mungkin karena ini juga ya Brolion bisa invite saya kesini, dan ini menjadi sebuah kesempatan buat saya dan tantangan buat Brolion di Doku. Saya akan membahas lebih banyak tentang tips naikin konsep pendek dan metode ini sering saya pakai di beberapa klien saya dan terbukti sudah bisa menaikkan konsep mereka. Kita harus pilih objektif campaign yang tepat dan jelas dan harus clear. Nah, marketing tanpa funnel atau virality tanpa funnel itu sebenarnya useless ya. Sebenarnya useless. Bisa jadi orang itu kenal sama brand kamu. Bisa jadi orang di luar sana juga tahu brand kamu tapi dia tak konvert. Karena tak konvert dan karena funnelnya tidak jelas. Dan kalau buat teman-teman yang tahu virality itu penting, ya sekarang penting. Kalau misalkan funnel mereka itu sudah proper, sudah sangat proper, so virality itu very important. Tapi kalau sebelum funnelnya itu proper, saya pikir virality itu useless. Nah, objektif dan metric yang jelas itu saya bagi jadi tiga. Ada awareness, consideration, dan juga ada conversion. Nah, di sebelah kanan itu adalah metricnya. Di metric ini ada reach, ada views, dan ada impression. Jadi kalau kita ngomongin awareness, kita harus ngomongin metric-metric ini ada. Terus kalau kita ngomongin consideration, kita ngomongin yang click as one visitation. Aku explain lebih dalam dia. Jadi awareness ini, orang yang tahu tentang produk Anda. Misalkan saya, ada 1000 orang yang tahu produk Anda, baru turun. Orang yang consider untuk mencari tahu produk Anda. Jadi 100, berarti itu baru 10% dari orang yang tahu. Lalu dari 100 orang yang consider produk Anda, ada 10 orang yang menginginkan. Berarti 10% dari orang yang consideration. Itu kita punya conversion rate. Nah, banyak bisnis model yang saya temuin. Agak lucunya, dia itu ada ketemu di bagian bawahnya aja. Dia tuh gak mau mikirin yang bagaimana awareness dan consideration. Itu gak paling penting buat dia. Tapi faktanya itu tadi, itu conversion itu adalah hasil dari awareness dan consideration. Nah, buat teman-teman yang bisnis owner, dan so far masih mikirin conversion only, setiap kali mesti pikirin lebih lanjut tentang awareness dan consideration untuk membuka banyak peluang dari customer-nya. Kalau misalkan UKM, objektif itu lebih ke brand awareness sama local customer dan ke conversion, itu objektif awalnya. Jadi kalau kita punya bisnis UKM, itu kita nggak perlu branding. Branding yang terlalu signifikan itu nggak perlu. Dan di digital marketing sendiri itu nggak ada benar atau salah ya. Jadi kalian bisa lakukan apapun effort marketing. Tapi pertanyaannya adalah seberapa efektif effort itu. Aku kasih contohnya, bisa jadi bisnisnya levelnya masih UKM. Tapi dia udah ngelakuin spending banyak sekali, misalkan dia beli billboard di banyak kali, terus dia melakukan iklan di TV. Itu sebenarnya ada impact-nya, tapi itu useless ya. Kayak saya kan tidak mau seperti itu, padahal skala bisnisnya masih UKM. Nah, selanjutnya secara strategi. Di strategi sendiri itu juga berbeda, antara UKM dan corporate sama startup itu juga beda, that's totally different. Sosial media itu juga mesti localize. Jadi kalau UKM atau kalian punya bisnis di restoran, di daerah pink, kalian harus banyak bikin
intangible asset yang isinya integrity. Histori-histori kita bisa digital, nasabah, trust. Hari ini ajaran kita jadi ada 10 speaker di sini adalah yang mau di sini, perpaduan dari mana tadi. Dan mungkin Theo Derek yang dengan kapabilitas yang sama, dengan kemampuan berpikir yang sama, dengan uang yang sama, tanpa pasal Derek juga ada di sini. Oke, aku punya question, soalnya kan saya ngomongin perusahaan. Perusahaan biasanya juga sudah memiliki branding, dan tidak memiliki website, tidak memiliki IG, tidak memiliki jalan, tidak punya branding. Thank you.
Aku padat banget, makanya aku harus membagi waktu. Nah, ini aku membagi waktu. Nah,
potong jam, jam dinding, nah, potong membagi waktu, bicara ya. Tangan MC.